Video kali ini melanjutkan isi kode etik TSI 2022, bab 6, pembinaan dan pelatihan. Pasal 17, pembinaan dan pelatihan. Pelatihan. Perusahaan akan memberikan pelatihan kepada member meliputi 1. Pelatihan member baru PT Tridaya Sinergi Indonesia yang dilaksanakan seminggu sekali. 2. Pelatihan manajer pertama untuk member yang telah meraih unit manajer atau grup member. Pelatihan ini dilaksanakan 2 minggu sekali. 3. Pelatihan manajer lanjutan untuk member yang telah meraih posisi senior manager untuk persiapan promosi ke level director. Pelatihan ini dilaksanakan sebulan sekali. Pembinaan. Perusahaan akan melakukan pembinaan dalam membangun karakter member yang tangguh, berperilaku baik, dan bertanggung jawab untuk membangun usaha bersama dengan cara menyelenggarakan. 1. Director Summit untuk pembinaan member level director yang dilaksanakan 1 kali setiap tahunnya. 2. Forum Silaturahmi Presiden Director untuk pembinaan member level Presiden Director yang dilaksanakan 1 kali setiap tahunnya. Demikian isi kode etik bab 6 pada video selanjutnya. Kami akan melanjutkan kode etik bab 7 yang berisi tentang peraturan pemasaran dan promosi. Salam sinergi!